Justy baru saja diusir dari rumah kosan yang sudah ditempati lebih dari 2 tahun terakhir. Dikeluarkan dari rumah kosan tanpa alasan yang jelas, Justy merasa diperlakukan secara tidak adil. Akhirnya, Justy mencoba mencari keadilan lewat bantuan hukum yang ada di sekitarnya. Justy kemudian mendaftarkan diri dan menggunakan fitur cari jasa hukum dari aplikasi lawhub.id. Di sini, Justy memilih hanya membutuhkan konsultasi secara pro bono atau tanpa biaya dan kemudian menuliskan persoalan yang dihadapinya. Setelah persoalan Justy diterima oleh admin lawhub.id dan diteruskan kepada kantor hukum atau organisasi bantuan hukum terdekat, Justy kemudian menerima telepon dari kantor hukum yang terhubung dan berkonsultasi lewat telepon terkait masalah yang dihadapinya. Akhirnya, persoalan Justy bisa mendapat pencerahan. Dan sekarang Justy tahu langkah apa yang bisa dilakukannya jika mengalami pembatalan perjanjian sewa-menyewa sepihak seperti ini. Di lawhub.id, Anda dapat mencari jasa hukum terdekat dari lokasi Anda. Dengan pertama-tama mendaftarkan diri Anda, kemudian menentukan lokasi atau titik di peta di mana Anda berada, kemudian memilih apakah mencari bantuan hukum secara cuma-cuma, pro bono, atau berbayar jasa hukum. Dan membutuhkan jenis jasa hukum seperti apa, konsultasi atau pendampingan. Judul dan keterangan persoalan juga harus diisi agar menentukan admin lawhub menentukan kantor hukum apa yang cocok untuk persoalan Anda. Di sini juga tersedia fitur forum konsultasi hukum gratis yang bisa digunakan untuk bertanya-tanya di forum publik seputar masalah hukum yang bisa dijawab oleh seluruh kantor hukum atau organisasi bantuan hukum yang terhubung. Saat ini sudah ada hampir 200 firma hukum dan organisasi bantuan hukum dari seluruh Indonesia yang sudah berafiliasi dalam aplikasi ini. Lawhub.id dapat dikunjungi lewat browser di perangkat digital Anda, baik komputer maupun telepon genggam. Jika Anda mengalami permasalahan hukum, silakan kunjungi lawhub.id.